Maklum lah Wak, macam mana lah. Istri pun masih satu. Mau Wak suruh kerjain semua, nanti katanya gak cinta istri. Terpaksa lah, kerjain sendiri. Kotor ya, ini kayak guci aku. Ini 1000 USD. Aku belinya di Malaysia kemarin. Nih kalian tengok, kotor kali kita cuci. Mudah-mudahan nanti dia berterima kasih kepada aku. Dan dia senang. Guci man, guci gang. Guci gang, gang. Ya kalau sepatunya aja 14 juta, talinya berapa lagi ya kan? Ketika kamu menemukan lelaki yang tepat, maka perempuan itu akan jadi ratu. Dikala menemukan lelaki yang tepat. Putih kan? Bersih kan? Bersih kan? Oh, tapaknya masih hitam. Slow kok. Terima kasih ya, Wei, sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, sedap. Oke, guys. Back to my channel, ya. Nordiwa geng, Wak geng. Seperti biasa, kalau sore-sore aku itu nggak ada kerjaan. Karena aku lelaki yang baik, aku biasanya membersih rumahku. Ya, aku mau bersih rumah dulu. Terus, ini ada Mama Lemon. Rencananya aku bakal bersihin sepatu, tapi sebelum aku cuci sepatuku, aku bersihin rumahku dulu. Tak bersihin, wajib ya. Anak laki-laki itu jangan malas. Ayahku selalu, laki-laki tak boleh nangis. Hari ini kita nggak ada kegiatan seperti biasa. Kita mencuci sepatu istri kita. Mana sepatunya? Ini sepatu dia. Sepatu Gucci, sepatu kesayangan dia. Kau tengok nih istriku. Sepatunya aja suaminya yang cuci. Kotor. Iya, ini kayak Gucci aku. Ini 1000 USD. Aku belinya di Malaysia kemarin. Nih kalian tengok, kotor kali kita cuci. Mudah-mudahan nanti dia berterima kasih kepada aku dan dia senang. Nah, let's go kita cuci ya. Sore-sore kita bersihin rumah juga ya. Sebelum cuci sepatu, wajib kita cuci rumah kita ya, supaya rezekinya banyak. Jadi kita cuci rumah kita juga. Ya maklum gak ada. Nah buat kalian kalau nonton video ini, kalian mau kerja di rumahku sebagai tukang cuci rumah, boleh ya. Nih aku cuci rumahku nih. Maklum lah Wak, macam mana lah. Istri pun masih satu. Mau Wak suruh kerjain semua, nanti katanya gak cinta istri. Terpaksa lah kerjain sendiri. Kerjain sendiri terpaksa. Sepatu istri pun awak yang cuci. Dah awak yang beliin sepatunya, awak lagi yang cuci. Jadi kalau kalian cuci sepatu ini, kalau cuci sepatu mahal itu buka tali. Ada kus kakinya enggak? Nanti marah pula istriku. Aku cuci sepatu ori ya. Kalau sepatu ori itu memang talinya aja kelihatan bagus ya, kelihatan mahal ya. Jadi kalau kalian tahu merek Gucci itu orang-orang Italia, itu sultan-sultan yang bisa pakai. Orang-orang rakyat jelata nggak bisa ya. Dari zaman-zaman aku pernah nonton video film Gucci itu, emang dari zaman dulu udah yang pakai itu sultan-sultan. Ya kak. Kak, sore jalan-jalan ya. Aku cuci sepatu istri. Jadi kalian harus buka dulu semua kaos kaki ya. Tali kok kaos kaki. Ini siram juga dulu tasnya. Sama kayak cuci mobil sebenarnya. Tali sepatunya harus kalian buka, jangan sampai putus. Ya kalau sepatunya aja 14 juta, talinya berapa lagi ya kan? Kalian tebak sendirilah. Kalau udah sepatunya aja 15 juta, tali sepatunya berapa tuh, Pak? Kalian lah yang tahu ya. Jadi kalau kalian mau cuci sepatu, talinya harus kalian buka. Kayak gini bukanya. Kalau Umi marah enggak tahulah aku udah. Umi. Awalnya kan aku ada sepatu Gucci yang warna hitam. Umi bilang aku juga maulah couple kayak ayah. Nah, aku siram semua ya. Ini jam mahal loh. Jam mahal kena air enggak apa-apa, enggak berkarat ya karena ini emas putih. Gucci man, Gucci gang. Gucci gang. Ya, ini jangan lupa disiram. Tor kali bini aku pakai sepatu ya, sampai hitam ini. Padahal enggak pernah deh ke sawah. Ke pajak pun enggak pernah. Kurasa selama nikah sama aku enggak pernah deh ke pajak. Udah kita basahin semua, baru kita kasih sabun. Kasih sabun. Oke. Pakai sikat gigi biar bersih. Gini-giniin, tengok nih. Cik tuh gini, ha. Nah. Enak juga, Wak, geng, nyuci sepatu, ya. Itulah, klen. Aku sepatu bini ku, ha. Wah, bersih, kan? Oh, jadi putih, ya. Bahagianya istri awak, nih. Harusnya bini awak yang cuci sepatu. Awak juga yang cuci. Tapi nggak ada disuruh. Ini inisiatifku aja. Karena aku lihat sepatu istriku jorok, aku cucilah sepatu dia. Tapi seumur hidup aku nggak pernah cuci sepatu. Jadi pertama kali aku nyuci sepatu, ya, sepatu istriku. Ya, sepatu paling mahal punya dia, ini. Gucci, geng. Ini sepatu aku yang beli. Yang cuci aku. Makanya kata istriku, ketika kamu menemukan lelaki yang tepat, maka perempuan itu akan jadi ratu. Dikala menemukan lelaki yang tepat. Putih kan? Bersih kan? Bersih kan? Oh, tapaknya masih hitam. Slow kok. Bersih dia, dek. Kalau pakai Mama Lemon tadi. Ya kan? Bersih kali nih. Kimbe. Tapaknya kita cuci juga. Bersih, boy.
Wak geng mulai nyuci. Aku dulu kan tukang cuci juga. Pernah aku kerja di apa, tukang cuci mobil, kereta. Ini sampai nyuci sepatu paling mahal pun pernah awak kerjain, kau tengok. Ah, senangnya istri awak nanti ini ya kan. Tengok sepatu dia bersih. Oke. Okay. Oh. Nice. Bersih kan weh? Oke, okay, satu biji dah bersih ya. Oh, dalam belum tadi ya, biar enggak bau. Tapi istriku enggak bau kakinya. Malah lebih bau lagi kakiku. Kasih ke sini airnya. Nah, karena yang tadi yang itu belum kan? Dah, oke. Okay. Satu biji. Ini sepatu mahal istriku yang pertama ya. Gucci geng, Gucci geng. Oke, okay, sekarang yang kedua. Kalian ya, aku pengen kasih tahu ke kalian. Kalian kalau punya barang mahal harus kalian rawat. Kalau nggak ada lagi nilainya udah. Ya minimal kalian rawat sendirilah. Kalau ngarapin orang lain, tahu sendirilah kalian mana bisa orang lain diharapkan. Minimal ya cuci sendirilah. Kecuali istri awak ya, awak cuci sepatu istri. Kau tengok bersih ubuan. Ya. Mana Dek Ais? Dek Ais mana mi? Bawa sini mau main air sama ayah. Ayo cuci sepatu Mina, ayo let's go nak, sini. Bantuin ayah nak. Nak sini. Nyak ni. Tengok anak juga yang bantu ya. Ni nak, bantu nak. Nak. Adik cilam. Cilam ayah nak. Cilam. Ini kang. Ini kang adik. Ha. Pegang. Dan cilam ayah ya nak ya. Ini adik ayah. Hati-hati cin. Gang. Yo ho ho. Jangan ayah nak. Jangan ayah. Ini nak. Ini. Awas nak, jangan kena kamera nak. Sini nak, sini. Iya. Oke, Dek Ais bantu cuci ya. Ke sini nak, ke sini. Nah. Jangan sini. Oke, anakku nyuci. Ih, nak, sini nak. Sini nak. Jangan kamera nak. Sini. Kita cuci sepatu Umi dulu nak. Iya. Sini nak, jangan ke sana nak. Ayo. Nah. Dah bersih ya. Sepatu Umi dah bersih. Kita cuci dengan Dek Ais. Anaknya dekat sini anaknya. Anaknya dekat sini. Nah, pegang. Pegang dua ya. Yeah. Okey. Ayahmu sudah pintar ya nak. Mencuci. Nah, ayah. Ayah nak, ayah. Wih. Ini. Lucak miknya nak. Ini nak. Oke. Okay. Yeay. Nak lucak nak, mik ayah nak. Lucak mik ayah. Terlalu. Oke. Okay. Udah siap. Dah siap. Jemur siap, Dek. Cepat, Dek. Hah? Kenan, Dek. Sini, Dek. Ah, ni, Dek. Bawa sana, Dek. Taruh sana. Oke. Okay. Iya. Nyo. Aja. Dibantuin siram ayahnya ya. Nak, keren gak nak kita nyuci baju sepatu Umi? Keren nak? Keren? Keren lah yang. Keren nak? Kita cuci sepatu Umi keren kan nak? Keren nak? Oke, makasih banyak buat kalian. Aku udah siap cuci sepatu paling mahal punya Umi. Semoga video ini bisa menghibur kalian pastinya wak geng. Jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa nonton terus videoku, semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi hiburan buat kalian. Kalau punya barang kesayangan, jangan lupa dirawat. Jangan harapkan orang lain ngerawat sepatu kita ya. Kalau nggak bisa orang lain, diri kita aja. Oke, okay, dadah nak. Let's go nak.